School is for real children. Puppies belong in a puppet show. Oke teman-teman, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Film kesukaan kita bersama. Dan kali ini kita sendirian karena Bang Gema saat ini di mana video ini direkam lagi live ya. Jadi saya pengen ngeluarin unek-unek saya ini sendirian ya. Tapi tidak usah khawatir karena Bang Gema pun pendapatnya sama dengan saya. Jadi sama aja sih sebenarnya ya. Kali ini saya ingin membicarakan tentang sebuah tadi pengen satu film yang pengen gue bahas ya. Ya, yaitu Pinocchio. Aduh, itu gue habis nonton gue kayak opo iki. Aduh. Tapi gue lebih pengen membahas justru si company yang ngebuat film ini, ya. Abang Dis. Apa kabar Bang Dis? Disney ya. Jadi gini ya guys ya, gua itu adalah anak tua. Yang sekarang umur gua 30 tahunan gitu ya. Tapi gua tuh dibesarkan di lingkungan di mana lingkungan gua itu kalau nonton kartun tuh enggak jauh-jauh ya dari Cartoon Network. Zaman kita kecil dulu ya. Kalau ada yang seumuran gua ya, udah pasti Disney ya. Cartoon Network, terus lu ada ini, tapi mostly pasti Disney. Siapa yang gak tau Disney siapa? Bahkan sampai ya apalagi sekarang gitu ya, dengan dia beli Marvel, beli 20th Century Fox, mau dibeli ya. Siapa yang gak tau Disney gitu kan? Apalagi kalau anak zaman sekarang mungkin kalau ditanya Disney lebih ke, bukan kartunnya, lebih ke wah gitu kan, Avengers gitu kan ya. Karena ya itulah yang ngetop sekarang bagi anak-anak sekarang. Tapi lagi-lagi gue pengen bahas mengenai apa yang terjadi. Dengan company satu ini, walaupun gue tahu jawabannya ya gitu kan, dan kita akan jelaskan bersama ya. Dan kalau menurut teman-teman, enggak abang, menurut gue gak kayak gitu ya, ya fine-fine aja karena setiap orang punya pendapat pribadi gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama-tama, ada apa yang terjadi dengan perusahaan ini di sosial media ya, terutama di Indonesia sih ya. Tapi enggak juga sih, hampir lumayan banyak ya website-website, grup-grup di Facebook, di Instagram, di dimanapun yang gue follow memiliki sebuah pendapat di mana ini kenapa ini Disney ini jadi begini gitu kan ya. Walaupun juga banyak juga yang setuju gitu kan ya. Tapi kebanyakan yang gue lihat adalah kayak apa ini, apa yang terjadi dengan perusahaan ini. Dan gue pribadi, gue lebih juga yang mempertanyakan seperti itu. Ngapa jadi gini sih? Ibaratnya gitu kalau bahasa gaul ya. Mungkin kita awali dari satu film dulu ya. Satu film yang gue literally ya udah lumayan lama sih untuk saat ini sih. Udah sebulan lalu ya gue nonton ya. Yaitu Pinocchio. Cuman baru sempat gue bikin video sekarang nih. Ya. Pinocchio. Itu dibikin remake-nya buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Jadi saat ini kalau teman-teman langganan Disney Plus ya. Which is harus gue bilang dari awal dulu ya, kalau mungkin nanti ini ada yang ngetik gitu ya, Tara As emang gak suka sama Disney, gigi lu mandul ya. Karena semua yang, apa istilahnya, platform langganan nonton film, itu gue langganan langsung setahun. Netflix setahun, Disney setahun, HBO setahun gitu. Disney Plus. Nah, di Disney Plus ini ada remake Pinocchio ya. Karena Disney kan lagi hobi remake semua nih kan. Lion King, gila. Lion King remake menurut gua, wah 10 dari 10 ya. Oscar, kasih aja Oscar ke muka sutradara ya langsung. Actually, sutradara gua suka sih, si John Favreau. Cuman kenapa jadi begitu ya Lion King-nya? Tapi ya, namanya buat film kan gak satu orang ya. Pasti dari banyak orang, belum lagi namanya produser ya, yaitu si pemilik duit, yaitu si perusahaan itu sendiri. Kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang produser perorangan, kadang-kadang si perusahaan itu sendiri ada request tertentu mungkin ya.
yang mengakibatkan ya suatu karya jadi seperti itu gitu ya. Animal Planet. Terus ada lagi remake apa lagi Disney yang menurut gua luar biasa ngawur. Aladdin, waduh gila. Lu kalau nanya gua Aladdin jangan berani-berani bilang bagus di depan gua. Aladdin yang remake ya. Karena Aladdin yang remake ini begini masalahnya teman-teman ya. Aduh ini udah aduh gimana ya? Ada sedikit sangkut pautnya sama geografi tapi juga sedikit ke religion. Ya. Maksudnya apa bang? Maksudnya gini loh. Aduh, oke sebelum bahas Pinocchio kita bahas Aladdin dulu deh. Misalnya, iya lu nge-remake. Remake itu kan emang ya nggak cuman kayak kalau game istilahnya remaster kan. Kalau remaster kan cuman kayak dibagusin gambarnya gitu kan ya. Aladdin juga Aladdin yang kartun udah berapa kali kena remaster, remaster DVD, remaster Blu-ray gitu kan ya. Remaster cuman gambar doang bikin bagus, lebih berwarna, lebih tajam buat Blu-ray dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau udah remake, emang pastinya ada sesuatu yang dirubah, apalagi live action remake. Jadi udah benar-benar udah dibuat live action, udah gitu remake ada beberapa hal yang memang berubah. Dan di Aladdin yang live action remake contoh ya, kalau kita mau ngomongin gini, Aladdin yang kartun itu kan intinya adalah seorang putri ya, yang ya putri raja gitu ya, dengan segala kelebihannya gitu kan ya. Tapi memiliki satu kekurangan, dan satu kekurangan itu fatal, yakni dia tidak bisa bebas ya. Selalu dikerangkeng, selalu nurutin kata sultan yaitu bapaknya, di mana dia harus dijodohin dan sebagainya. Jadi dia selalu merasa kayak trap gitu kan, enggak bebas gitu. Aladdin ya kan dengan segala kelebihannya yaitu kebebasan ya, karena dia preman pasar ibaratnya, maling gitu kan ya. Tapi hatinya lembut. Diperlihatkan dari satu scene ya, abis dia maling roti gitu kan di awal-awal, ya dengan mudahnya dia ngasih roti itu ke si anak-anak yang di jalanan itu kan, yang pas lapar anak-anaknya dikasih aja rotinya gitu kan. Ya ternyata dia maling bukan karena maling psikopat, karena kayak ibaratnya kayak kleptomaniak bukan, tapi emang literally maling karena keadaan hidup dan sebenarnya dia orang baik gitu kan. Tapi ada satu kekurangan dia, yaitu nggak punya duit, kere, ya cuman maling biasa aja gitu kan ya. Indahnya dari cerita Aladdin adalah keduanya dipertemukan dalam suatu peristiwa yang ya kalau udah nonton filmnya tahu sendiri ya. Lalu endingnya adalah akhirnya si sultannya bapaknya berwelas asih gitu ya, memberi suatu apa istilahnya perubahan dalam peraturan kerajaan gitu ya, yang tadinya hanya boleh nikah sama pangeran, akhirnya boleh menikahi siapapun yang si putri suka. Akhirnya si Aladdin jadi raja. Dan sebenarnya itu di cerita Aladdin film juga ada yang kedua dan ketiganya, cuman kurang bagus ceritanya. Tapi intinya ya Aladdin jadi raja gitu kan ya. Dan kenapa ini berhasil sebagai sebuah cerita? Ya akhirnya di akhirnya keduanya saling melengkapi. Putrinya yang dulu pengen kebebasan, akhirnya dia memiliki kebebasan itu, ya kan? Yaitu nggak lagi nikah dengan pangeran yang ditunjuk oleh bapaknya. Aladdin yang memiliki ya jadi raja, jadi sultan, gila loh gitu kan ya. Jadi dua-duanya saling melengkapi ya, beautiful ya, belum lagi lagu-lagunya dikemas dalam beautiful sekali ya, memorable banget. Gue waktu masih kecil tuh favorit gue banget lagu A Whole New World tuh, ibaratnya kalau nonton Aladdin tuh udah wah magical banget gitu kan ya. Memorable, semuanya memorable, karakternya memorable, indah sekali gitu kan ya. Lalu muncullah Aladdin remake, live action remake. gimana bahasnya? Itu dipakai oleh SJW ya. SJW buat yang kalian nggak ngerti maksudnya apa sih bang? SJW maksudnya itu Social Justice Warrior ya. Ya intinya orang-orang nganggur yang yang mulai bermunculan ketika era internet ini ada ya. Kalau nggak ada internet, nggak ada Twitter, mereka jualan BH aja nggak laku gitu. Karena mulut doang, keyboard warrior basically gitu kan ya. Tapi ya masuk ke dalam dunia Disney, SJW ini. Lalu ya memperlihatkan seolah-olah ya ada lagu barunya by the way kan, si Jasmine Speechless. Ya kalau gak salah ya, kalau gak salah Speechless deh. Jadi maksudnya seolah-olah kayak gak bisa ngomong gitu. Which is di kartun dia itu juga diperlihatkan banget kan juga si Jasmine itu gak bisa ngomong segala macam. Tanpa harus ada lagu itu gitu loh. Yang gue gak demen dari elemen-elemen SJW yang disuntikkan ke dalam film-film zaman sekarang, gak cuma Disney ya, banyak film sekarang juga yang ada elemen SJW-nya dipaksain gitu loh, dan jelek banget gitu loh disuntikannya, kayak ya elah gitu kan ya. Kalau lu mau film yang ada SJW-nya dan juga ada anti-SJW-nya secara bersamaan dan disuntik dengan gak
maksa gitu ya, dan tapi dengan indah aja lewat flow dari ya, dari cutscene-nya, dialog pemainnya, yaitu The Boys. Itu film ada di Amazon Prime ya, bukan film sih, seri gitu ya. Itu ada SJW, ada anti SJW, gabung jadi satu di situ, tapi fine-fine aja gue nontonnya karena nggak ada pemaksaan. Atau kalau paling jelas ya itulah Game of Thrones ya, ada unsur SJW, ada unsur anti SJW ya, biasa aja kayak orang, kayak seolah-olah ditulis oleh orang yang emang menjalani kehidupan gitu loh, nggak cuma di Twitter doang ibaratnya gitu. Aladdin kenapa memiliki masalah bagi gue? Ya speechless itu oke lah, katakanlah oh pengen lah biar perempuan memiliki suara juga bla bla bla, oke lah gitu. Di endingnya instead ya, alih-alih si bapaknya si Sultan itu yang kayak di kartunnya ya, ya si putri boleh menikahi siapa saja yang dia mau. Enggak loh, si putri yang jadi Sultan. Jimmy ada alasan kenapa di dunia, di negara-negara Timur Tengah Sultan tuh laki semua, karena kalau di dalam agama Islam, rata-rata kan Islam ya, Timur Tengah ya, di dalam agama Islam itu pemimpin tuh harus laki. Ini ada di hadis, jadi ini mainan udah agama gitu loh, itu satu. Jadi alasannya kenapa Sultan tuh laki semua ya karena itu gitu kan ya. Kalaupun mungkin gue nggak tahu ya, ini literi gak tahu, gue ngarang doang ini. Katakanlah ada nih, mungkin misal lu cari ini, oh emang ada kok bang Sultan perempuan. Gue yakin bukan karena literally emang adalah pemilihan terus, wah ini Sultan perempuan, pasti ada alasan tertentu gitu. Tapi mostly pasti Sultan tuh laki gitu kan ya. Sama seperti contoh kita agak beralih sedikit ke dunia game. Jadi waktu itu ada game Battlefield, kalau nggak salah Battlefield 5 ada yang sempat rame di kalangan gamer buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi di Battlefield 5 ini maksa banget si developernya ini pengen ada karakter perempuan di game perang itu. Padahal menurut sejarawan, bahkan yang protes aja pada saat itu ada sejarawan protes bahwa di perang dunia kedua ya laki semua. Perempuan di rumah anak, sama anak-anak gitu. Gak ada anak-anak sama perempuan di perang, gak ada gitu. Kalaupun ada ya paling ibaratnya kayak cerita Mulan gitu, nyelip-nyelip nyamar karena mungkin dia gak mau suaminya perang gitu kali ya. Tapi mostly ya, dan emang aturannya pada saat itu perangnya laki-laki gitu kan ya. Makanya itu banyak yang protes, tapi developernya ya udah kalau nggak mau ini nggak usah beli, akhirnya Battlefield pada saat itu penjualannya kacau. Nah itu yang mana, ini adalah maksud gue kenapa sih SJW-SJW ini pengen maksa banget suatu hal gitu kan ya, sampai merusak satu seni, merusak dua keorisinalan ya, keoriginalan gitu, jadi ke suatu originalitas suatu karya yang udah ada. Terus ketiga, merusak sejarah. Kadang-kadang dalam hal ini kayak game Battlefield tadi gitu kan ya, merusak sejarah. Jadi memaksakan banget suatu hal yang terjadi sekarang untuk hal-hal yang ya gak bisa dirubah dong. Lo kayak yang berusaha ngubah nama orang gak boleh, atau kayak ngubah sejarahnya gak bisa gitu kan ya. Itu gue lucunya. Nah balik lagi ke Aladdin, Sultan perempuan ya, gue ngakaknya pas gue nonton, wah jadi Sultan loh kok. Dan mohon maaf ya, jadinya juga seluruh film, kita gak usah bahas lagi ke masalah tadi agama lah, Timur Tengah lah segala macam. Jadi keseluruhan film ya, jadi Aladdin gunanya apa? Kalau si perempuan jadi Sultan, he is nothing but a stupid ass, bitch ass, thief gitu kan. Nggak, apa Aladdin jadi cuman kayak cuman maling yang gak ada gunanya sama sekali. Kalau suatu saat abis film itu terjadi, di ending itu abis itu Aladdin diceraiin sama istri juga, gue juga setuju aja. Karena emang gak guna, emang. Terus cuma maling doang gitu kan deh. Terus kayak seolah-olah jadi kayak si Jasmine nyelamatin segala macam. Terus hidup enak di dalam ketek Jasmine gitu. Jadi kayak, apa kalau Jasmine Sultan jadi semuanya hancur gitu. Aladdin apa gunanya? Gak ada gunanya. Udah gitu mau dibikin sequel lagi. Gue bilang ya udah kalau bikin sequel ganti nama aja lah jadi Jasmine and Aladdin. Ya. Makanya gue bilang live action remake Aladdin kemarin bukan Aladdin, Jasmine itu. Itu film tentang Jasmine itu kemarin, gak jelas. Aladdinnya dibikin kayak, which is rata-rata gue liat gitu ya, kalau film-film yang udah disuntikin SJW, feminisme yang zaman sekarang gitu ya, bukan feminisme yang zaman dulu yang wow memperjuangkan inilah hak asasi wanita yang direndahkan atau pay-nya cewek segala macam, pokoknya benar-benar kesetaraan gender, bukan ya karena kayak laki tuh gak ada gunanya gitu loh. Ya kalau yang gue liat sekarang feminisme tuh kayak laki gak ada gunanya, which is terlihat banget di film-film SJW sekarang gitu loh. Aladdin, apa gunanya Aladdin jadi? Gak ada gunanya gitu kan. Terus satu, Aladdin udahlah gitu kan ya. Ini belum bahas Pinocchio kita nih, ntar dulu gitu kan ya. Mulan,
guys, kalau mau ngomong soal SJW, SJW itu kan artinya Social Justice Warrior gitu kan ya. Kurang SJW apa Mulan kartun yang tahun 98 ya? Kalau nggak salah tahun 98 deh keluar, kalau nggak salah ya. Kurang SJW apa tuh kartun? Tapi itu indah sekali, diceritakan dengan sangat indah sekali. Dan semuanya masuk akal dan ada pendalaman karakternya yang indah sekali. Dan semua karakternya berproses dan semua karakter memorable. Ya. Si Mulan adalah seorang anak perempuan yang kebetulan hidup di Cina pada masa itu yang nganggap perempuan tuh kayak, ah lo perempuan tuh di rumah aja yang masak gitu kan ya. Terus pada saat itu bapaknya suruh perang, sementara bapaknya udah pincang. Mulan ngerasa kasihan gitu kan ya, tapi dilemanya gak cukup di situ. Dilemanya adalah pada saat itu Mulan juga berusaha kemak comblang gitu ya untuk cari suami tapi gagal segala macam. Dibilang sama mak comblangnya, wah lu bakal seumur hidup perawan lo gitu kan ya. Ibaratnya kayak anak gak guna lo, pride lo gak ada. Dia sama bapaknya lagi sedih, tapi bapaknya berusaha encourage gitu kan. Enggak Mulan, lo tuh pasti suatu saat akan jadi bunga yang tercantik gitu kan. Bunga yang telat bloom itu, yang telat apa istilahnya, telat mekar tuh biasanya yang tercantik gitu-gitu kan. Tapi dia memiliki dilema Mulan, jadi Mulan tuh kayak ngerasa, aduh gue anak gak guna, anak perempuan gak guna gitu kan ya. Datanglah kerajaan gitu kan ya, suruh bapaknya perang. Mulan ngerasa kasihan, pengen nolong bapaknya, akhirnya Mulan yang pergi berangkat perang, nyamar jadi laki-laki. Ceritanya gitu kan, kalau Mulan, ini kita masih ngomongin Mulan yang versi kartun nih, ya. Yang ketika Disney masih bener. Berangkatlah dia perang, ada ya sedikit sidekick yang lucu lah, kayak si naga lah, si jangkrik tuh menurut gue sidekick yang sangat berhasil banget untuk bikin film Mulan ini juga makin enjoy untuk ditonton gitu ya. Dia belajar dulu, ada prosesnya kan. Pertama kali si Mulannya mau, karena dia perempuan kan juga secara, ya mohon maaf, secara jasmani kalah dari laki kan. Jadi ada dikasih lihat, lagi silat kalah dulu pertama, mau manjat itu semuanya dicapek duluan. Akhirnya dia suruh pulang sama si kaptennya. Tapi pas dia suruh pulang, dia justru malah buktiin, dia ambil tuh yang kata di tiang itu kan. Panahnya itu, abis itu dia jadi luar biasa latihan, akhirnya dia jadi malah salah satu yang pendekar terkuat gitu kan ya, dilihat dari klipnya yang pas dia latihan sama si kaptennya itu. Ada prosesnya, jadi Mulannya benar-benar dari benar-benar literally perempuan biasa, lemah. Ada prosesnya, dia sampai latihan, akhirnya sampai dia jadi perempuan yang kuat, yang tangguh gitu kan. Terus ya maju sedikit, skip, gimana dia ngelawan yang di salju itu kan, gimana dia jadi pahlawan gitu kan ya, walaupun akhirnya dia ketahuan kalau dia perempuan. Tapi yang bagusnya di sini, bagusnya adalah di mana dia udah ketahuan jadi perempuan, terus si kaptennya kayak kecewa gitu kan, atau lu perempuan bohongin gue. Tapi pangerannya di situ sadar kan, iya, lu emang perempuan, tapi perempuan lu kan sebenarnya gue ini mau menggalu hanya karena lu berkhianat karena peraturan negara ini gitu kan ya, bahwa nggak boleh ada pengkhianatan lah, perempuan ikut perang segala macam lah, nggak boleh melanggar hukum ibaratnya. Tapi sebenarnya tuh gue terima kasih sama lu. Jadi set dibuang pedangnya, lu gue maafin, nyawa balas nyawa gitu kan ya. Tapi di situ bagusnya adalah penonton aja di pihak Mulan. Gue inget banget gue waktu itu masih kecil padahal. Masih SD aja gue tuh kayak, kapten gak guna. Udah Mulan bantuin lu segala macam, lu harus terima kasih. Gitu-gitu. Maksudnya tanpa harus dipaksakan, penonton aja, gue aja masih kecil pada saat itu di pihak Mulan gitu loh. Kenapa? Gue malah kayak mempertanyakan gitu loh. Berselak gue malah kayak mempertanyakan gitu. Gimana sih ini Cina zaman dulu kenapa sih ngelarang perempuan? Emang kenapa gitu-gitu. Maksudnya saking bagusnya menceritakannya dengan indah gitu loh. Terus di ending tau sendiri kan. Di ending lah yang bikin gue terharu di Mulan yang kartun ini. Tau sendiri lah. Akhirnya penjahatnya kalah. Terus sujud, ruku kan. Maksudnya nunduk si kaisarnya ke si Mulan sampai semuanya pun nunduk di depan Mulan. Gitu kan. Itu gue terharu. Terharunya adalah lu gitu kan ya, seorang yang di, nah ini moral yang bisa diambil dari film Mulan yang zaman dulu, seorang anak yang udah, kadang-kadang kita tuh suka nganggap diri kita gak berguna gitu ya, tapi ternyata dengan kalau kita ngelakuin itu untuk orang lain gitu, untuk bapaknya sendiri, kalau Mulan pada hal ini gitu kan ya, ternyata kita tuh bisa menjadi diri yang luar biasa gitu loh, sampai gila Kaisar tunduk kalau Mulan. Wah gitu kan, terima kasih Mulan gitu kan ya. Udah tuh, itu juga udah terharu banget pas lagi adegan Kaisar nunduk gitu kan. Wah gila gitu kan. To prove bahwa jangan lihat gue perempuan atau laki gitu kan ya. Bahwa kalau misalnya emang gue bisa berguna, ya gue berguna walaupun gue perempuan pada saat itu. Walaupun pada saat itu di kisah itu gitu ya, di Cina pada saat itu, perempuan ceritanya kayak gak dianggap gitu kan ya. Indah sekali, itu aja gue udah terharu. Pulang ke rumah si Mulannya bilang ke bapaknya kan, "Papa, ini aku bawa pedangnya si penjahatnya," gitu kan ya. "Terus ini adalah kalung dari Kaisar untuk penghormatan," gitu kan ya. Harusnya pada saat itu si bapak udah, luar biasa gitu dong. Tapi yang bikin gue tambah terharu lagi, si bapaknya buang itu semua. Terus dia peluk si Mulan sambil bilang, "Enggak, yang paling berharga itu kamu." Aduh, itu
itu adalah, gue aja ngomong sambil sedikit terharu nih, itu adalah cerita yang benar-benar kayak ditulis oleh orang yang benar-benar keluar rumah. Gitu loh, orang yang benar-benar nulis ceritanya tuh, si gue bayangin si penulis skripnya gitu ya, itu benar-benar aduh indah sekali. Gue tambah nangis lagi sih, nangis Bombay. Habis itu datang pangeran dengan ceritanya, udah jelas kan si Mulan berarti akan ya nikah sama si pangerannya bla 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 gitu kan, happy ending lah gitu. Tapi intinya bukan itu, intinya adalah gila seorang anak yang membuktikan dirinya, intinya itu without even tanpa harus lu apa, seorang anak yang membuktikan dirinya tanpa dia melihat mau dia cewek kan, dia mau dia dibilang oh cewek tuh nggak bisa gini kan, dia buktiin gitu kan, menjadi SJW tanpa harus maksa gitu loh, dengan proses realistis gitu kan ya, indah sekali ya. Ditulis skripnya oleh orang yang benar-benar keluar rumah, nggak cuma main Twitter doang, bangun tidur Twitter lagi, tidur lagi Twitter lagi, tidur Twitter lagi gitu kan. Nah lalu datanglah Mulan. Mulan versi live action. Aduh sebenernya gue males bahasnya. Itu film apa ini? Dari awal Mulannya, wah kamu punya ki, punya chi, apapun itulah. Kamu udah punya kekuatan kayak Dragon Ball. Kamu ini sebenarnya dari bangsa Namek atau Saiyan nih Mulan. Kamu udah punya kekuatan kata bapaknya. Itu dari awal udah konyol gitu. Terus tiba-tiba sama kan, wah bapaknya bincang gak bisa pergi perang, akhirnya Mulannya perang. Tapi nggak ada proses dari awal Mulan udah kuat gitu ya. Terus dari awal juga ketemu laki-laki yang gak ada gunanya semua, di situ diperlihatkannya seolah-olah which is karena Mulan udah kuat Mulannya gitu loh. Udah gitu ada pakai ada penyihir di bagian penjahatnya, ada penyihir yang gak penting banget yang bisa jadi burung tuh, aduh gitu. Jadi penyihirnya pakai sempet-sempetnya ada kalimat SJW di mana hahaha kita kan perempuan gak dibutuhkan, oh, what the fuck, gak penting banget. Abis itu Mulannya kalau misalnya yang di kartunnya kan dia ketahuan jadi cewek karena abis perang yang di salju itu dia terluka, tiba-tiba pas lagi dokter yang ngobatin ketahuan perempuan gitu kan. Kalau Mulan yang ini ketahuan perempuannya literally dia sendiri, seolah-olah kayak SJW banget gitu. Jadi wah lihat nih dari ikat kepala terus ikat kepala dibuka, wah aku perempuan. Aduh iya tapi oke lah ya itu ya, gue sebenernya males banget bahasnya tapi. Mulan yang live action benar-benar aduh itu aduh sakit perut gue kalau bahas ya, tapi harus dibahas. Nah abis itu endingnya Kaisar sama ya kan, lagi-lagi Kaisarnya wow mau mengangkat Mulan sedemikian rupa kayak ini ya, sama kayak di kartunnya, tapi karena sebelum-sebelumnya udah nggak ada sama sekali penambahan karakter, nggak ada proses Mulan sebagai karakter juga, nggak berasa sama sekali. Pas si Jet Li alias si Kaisar itu terima kasih sama si Mulannya, gue kayak udah gitu. Terus pulang lah si Mulan gitu kan ya, Mulan pulang. Kalau di kartun kan aduh terharu banget gitu kan ya, si bapaknya malah ngebuang semua hadiah Kaisar tapi bapaknya malah meluk, malah maksudnya yang paling berharga itu lu anak gue gitu kan, waduh itu indah sekali. Yang di live action bapaknya saya seperti melihat warrior bertemu warrior. What the fuck? Oh god. Kill me already, fuck. Aduh, bapaknya malah ngomong gitu. Bapak seperti melihat ini seperti kita bertatapan ini seperti petarung melihat petarung. Aduh, itu who wrote this? Ini kayak orang yang cuman tiap hari main Tekken doang di garasi neneknya gitu loh. Oh aku hobi main Tekken gitu kan, suka Warrior gitu kan, atau main dinasti Warrior doang di setiap hari di PS di garasi neneknya. Habis itu nulis skrip karena dia sewa Disney, seolah-olah kayak gitu loh. God. Habis itu gue langsung sebenarnya setelah Mulan ini gue kehilangan apa namanya Disney ya. Yeah. Untung keluar pas pandemi. Kalau di bioskop gue yakin nggak ada tuh yang namanya one billion. Lion King kenapa 1 billion karena orang masih kayak wah, karena Lion King gila loh, Lion King yang kartun itu siapa yang gak nangis pas Mufasa mati. Terus Lion King yang real life juga kan, walaupun gue udah bikin yang ngopinya ya juga banyak kan, walaupun gue agak lupa nih yang real life karena benar-benar gak ada yang memorable sama sekali. Yang jelas yang gue ingat Animal Planet aja, Animal Planet dubbing aja. Aduh kacau, 1 billionnya bukan karena emang kualitas tapi karena emang orang ini aja lagi rindu aja sama Lion King gitu kan, Lion King asli soalnya bagus gitu kan.
Nah, sekarang marilah kita bahas Pinocchio, guys. Pinocchio, Pinocchio. Pinocchio adalah, kalau lo mau tahu, guys, lagunya itu dipakai di setiap opening Disney. Jadi kalau lo ada film Disney apapun, tuh kan ada yang gambar menara Disney itu saya itu kan dari lagunya Pinocchio yang asli, yang kartunnya. When you wish upon a star, dream come true, gitu kan. Itu harus dicatat dulu tuh. Itu adalah lagu dari Pinocchio, guys, buat lo pada yang belum tahu. Ya, Pinocchio yang kartun yang asli. Oke, kita bahas dulu kartun Pinocchio yang asli. Kartun Pinocchio yang asli itu kan seorang kakek bernama Geppetto, dia buat boneka kayu, lalu dia pengen punya anak. Ya sebenarnya dia buat boneka kayu namanya Pinocchio, terus dia doa suatu saat ada bintang jatuh, dia doa gitu kan, pengen deh gitu kan punya anak gitu. Terus datanglah ini si bidadari bidadaro itu, peri-peri biru itu yang bikin Pinocchio jadi hidup, tapi hidupnya masih sebagai boneka kayu. Si perinya bilang sama si Pinocchio, lu mau jadi jadi orang beneran tong, jadi real boy, jadi anak beneran. Ya udah, berarti syaratnya adalah lu jadi anak yang baik ya. Syaratnya untuk jadi anak baik, ikutin aja, ikutin omongannya kata hati lu. Tapi gua enggak punya kata hati, kata si Pinocchio kan. Ya udah nih si Jiminy Cricket, kebetulan ngelonong dia. Kata hati adalah bla 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 bla, kata si Jiminy Cricket nih, si jangkrik satu nih. Oh, kata si perinya, ya udah kamu aja jadi kata hatinya dia ya. Jadi kamu yang nasihatin Pinocchio, oke, tapi karakter Jiminy Cricketnya ini udah lugu, bego, dibikinnya jadi lucu gitu loh. Yang jadi si penasehatnya juga bego, lugu. Tapi dia ditugasin jadi si penasehatnya si Pinocchio, si kata hatinya Pinocchio. Gitu. Pinocchio adalah, ya lu bayangin boneka kayu, ya lugu aja lugu. Bukan bego ya, lugu. Ya lu bayangin lu boneka kayu gak ngerti apa-apa, ya berarti kayak Adam baru jadi manusia aja. Masih lugu banget gitu kan ya. Itulah Pinocchio gitu, masih lugu banget, nggak tahu yang mana dosa, mana yang benar gitu kan. Yang ngastoin adalah si Jiminy Cricket. Tapi di sini yang dibikin jadi film ini menarik adalah Jiminy Cricketnya karakternya dibikin udah lugu, ceroboh. Itu kan yang lucu dari Pinocchio yang versi kartun gitu kan ya. Jadi yang terjadi adalah di kemudian harinya si Pinocchio ke sekolah, wah terjerat dia sama yang si serigala sama kucing gitu kan. Akhirnya dia jadi nakal. Nakal juga bukan berarti Pinocchio nakal, enggak, lugu. Ya, karena dia tidak punya conscience gitu kan. Nah, sementara si Jiminy Cricket yang seharusnya jadi kata hati dia, bego, telat bangun lah, lupa lah dia. Akhirnya udah keburu Pinocchio jadi nakal, jadi nggak sekolah gitu kan. Terus dia terjebak Pinocchio-nya di yang si siapa tuh? Gue lupa namanya, yang di si yang punya acara boneka itu gitu kan ya. Sampai akhirnya Pinocchio jadi nakal. Jadi nakal dalam arti, lagi-lagi ya, jadi nakal sifatnya menurut kita nakal, menurut kita sebagai orang normal gitu. Pinocchio gak tahu gitu kan ya. Nah singkat cerita abis itu Pinocchio-nya kan dibawa ke yang pulau, di mana pulau itu disebut pulau apa ya, gue lupa ya. Kayaknya pulau, ya kayak pulau kebebasan gitu lah, dimana anak-anak bisa pulau nakal gitu ibaratnya ya. Dimana anak-anak bisa melakukan hal-hal nakal. Dan tapi ada catch-nya ya, mereka nanti jadi keledai. Ini kan sebenarnya kayak suatu pantun ya. Bukan pantun sih, lebih kayak rhyme gitu ya. Ya bukan rhyme ya, apa ya istilahnya? Maksudnya kayak lu tuh kalau nakal situ akan jadi jackass. Jackass tuh kan maksudnya kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, itu kan maksudnya lu nakal gitu loh, jackass, orang bodoh, anak-anak bodoh gitu loh, jackass gitu kan ya. Nah, maksudnya lu jadi jackass, itulah maknanya kenapa mereka tuh maksudnya jadi keledai gitu loh. Habis itu mereka dijualin segala macam gitu kan ya. Habis itu di situ Pinocchio dikasihin sama si Jiminy Cricket, wah kamu udah keburu jadi keledai ya, kabur. Habis itu nyelam lewat, kabur ke laut gitu kan ya. Jujur gue tuh masih kecil. Pinocchio ini film yang bikin gue bisa dibilang ada traumanya ya. Tapi jadinya emang itu efeknya gitu kan ya. Dan gue pernah baca suatu artikel, memang dulu itu para orang tua zaman dulu itu ngasih anaknya nonton Pinocchio supaya dia gak nakal. Karena manjur, jadi anak-anak tuh jadi gak gampang diajak orang, gak dikenal gitu kan ya. Karena dikasih lihat kan di situ sebagai serigala sama kucing liar gitu kan ya. Habis itu anak-anak juga dibikin jadi ya enggak nakal, karena kalau nakal jadi keledai gitu-gitu ya. Jadi gua aja masih kecil tuh takut gitu kan ya. Apalagi ditambah pas lagi perjalanan pulang ada gosip bahwa di laut itu ada monstro, yaitu ikan paus ya. Yang penguasa lautan nih ibaratnya. Ya singkat cerita lo tahu sendiri ya, kalau udah nonton Pinocchio ceritanya si Geppetto ditemukan di dalam perut paus, Pinocchio-nya juga masuk, bla bla bla. Akhirnya Pinocchio menyelamatkan si
Geppetto. Ingat, Pinocchio yang lugu ya, menyelamatkan si Geppetto. Jadi benar-benar suatu tindakan yang luar biasa dari sebuah boneka yang lugu. Sebuah boneka itu yang nggak tahu mana benar mana salah, gitu kan? Dia baru belajar dalam satu hari, tapi dia bisa menyelamatkan bapaknya out of hatinya. Akhirnya karena si perinya itu udah mengatakan bahwa wah ternyata kamu ya udah sangat bisa banget jadi anak, gitu kan ya? Karena kamu punya hati, jadi maknanya itu itu. Jadi sebagai kita nonton sebagai anak-anak adalah gunakanlah hatimu, gitu kan, untuk menjadi orang baik. Nolong bapaknya di akhir-akhir gitu kan ya, si Pinocchio, walaupun awalnya kayak kesana kayak nakal, tanda kutip, karena dia lugu gitu kan ya. Tapi di ending lu tuh bisa, kalau gunain hati lu, ya lu jadi orang baik gitu kan ya. Akhirnya hadiahnya adalah dia menjadi real boy. Film ini kalau gue bilang lebih ke Pinocchio-nya itu sendiri, si sang anak. Jadi kita sebagai anak kecil nonton gitu kan ya, kita akan menyadari bahwa oh iya ya, kita jangan nakal, jadilah anak yang baik gitu kan ya. Sebagai hadiah kalau di film Pinocchio, jadilah dia real boy, anak beneran gitu kan ya. Terus si Jiminy Cricket-nya, karena ya walaupun dia ceroboh, tapi karena udah selalu nemenin Pinocchio, nasihatin Pinocchio, dapatlah dia medal emas gitu kan. Cah, gitu. Indah sekali ceritanya ya. Itu benar-benar ampuh buat anak kecil, termasuk gua pada saat itu, bikin jadi ya gitu kan, kalau nonton tuh, wah nggak boleh nakal nih, ntar jadi keledai gitu kan ya. Sangat indah sekali, itu Pinocchio yang asli. Yang lagunya pun, wah sampai sekarang dipakai sama Disney itu sendiri dipakai, When you wish upon a star, gitu kan ya. Datanglah Pinocchio live action, tayang hanya di Disney Plus. Wow. Wow. Dan alhamdulillah ya, nggak cuma gua doang yang nganggap ini film hancur berantakan. Ternyata mau rating Rotten Tomatoes, mau rating penonton juga sama hancurnya emang. Tapi buat lu pada masih ada belain, karena di Twitter masih ada juga bocah yang nggak ngerti apa-apa mungkin yang belain. Ya biasa lah Twitter lah. Makanya gua males main Twitter. Biar saya jelaskan kenapa saya benci banget sama Pinocchio live action. Positifnya dulu, CGI-nya bagus banget, gila. Ya memang CGI zaman sekarang tuh udah gila sih ya, terutama Disney gila sih, kalau soal CGI udah gak ada yang lain sih menurut gue. Indah sekali, rapi sekali CGI, dari segala aspek gue perhatiin, wah gila. Lightingnya segala macam, wah kacau lah, pokoknya kacau dari segi bagus maksudnya, bagus banget CGI-nya. Ya. Nah, cerita. Dimulainya dari Jiminy Cricket jalan menuju rumah Geppetto ya. Padahal castingnya bagus semua loh, gila Geppetto-nya, Jiminy Cricket orang terkenal semua. Lalu Jiminy Cricket masuk ke rumah, bla bla bla, kejadiannya sama semua, bikin boneka kayu, Geppetto, walaupun ada tambahan yang gak perlu kayak istrinya lah apalah, bla bla, pret, gak perlu banget. Lalu bener-bener gak perlu karena sampai ending gak ada gunanya sama sekali gitu kan ya. Habis itu seperti biasa sama, Geppetto juga berdoa semoga bisa jadi real boy ya, si Pinocchio, bla bla bla, bukan si Pinocchio, pengen, apa gitu ya doanya ya, yang gak penting lah, tapi intinya dia pengen punya anak gitu kan ya. Datang peri yang semua orang di internet banyak yang kesel karena dibilangnya blackwashing. Jujur kalau gue orangnya netral ya, kalau menurut gue lo mau bikin tuh proyek jadi, mohon maaf ya, orang berkulit hitam atau gimana, gue nggak peduli asal tidak merusak cerita, ternyata dia emang berbakat, ternyata bagus. Kenapa gue harus bilang gitu? Karena gue tuh fans banget sama film Annie namanya. Annie yang original gue suka banget. Lo kalau tau film Annie itu tentang seorang anak yang intinya anak itu kemudian nantinya akan dia anak yatim piatu gitu kan ya, yang kemudian dipelihara sama orang kaya yang tadinya tuh hatinya stubborn gitu kan ya, keras, terus tiba-tiba jadi fatherly gitu, jadi kebapakan, dan akhirnya ya sama si Annie ini. Itu singkat cerita lah, silakan lo nonton film Annie. Terus abis itu pernah di remake sama Disney ya, yang main Titanic tuh siapa tuh, gue lupa namanya. Tapi intinya adalah mau Annie yang dulu, Annie yang remake Disney, actingnya bagus-bagus aja, anaknya dapetnya actingnya bagus-bagus aja. Jadi semua ceritanya dapat gitu loh, sedihnya dapat, serunya dapat, funnya dapat, semua dapat. Dibikinlah Annie versi black gitu ya, Jamie Foxx yang jadi bapaknya gitu kan ya. Jamie Foxx bagus banget, kalau mau jujur, ya, lucu-lucu gitu dibikinnya kan, ngakak aja gue gitu, bagus gitu, actingnya bagus, yang anaknya kayak cuman, oh ini ada black kid, udah casting, gak bisa nyanyi, gak bisa acting, gue pas nonton actingnya gak dapet sedihnya, gak dapet, jadi itu film Annie yang versi black itu si anak kecil yang bikin gak dapet, jadi itu yang gak bisa acting, gitu aja intinya. Nah, gue gak peduli mau warna kulit, ya itu udah lah, biarin aja rame-rame di meme, tapi kalau gue yang penting, itu works yang penting gitu kan, sama aja kayak hal SJW tadi.
Mulan yang zaman dulu kurang SJW apa, tapi when it works gitu kan ya. Nggak ada pemaksaan, dan segi cerita emang bagus gitu kan ya. Pendalaman karakter ada, semua rapi gitu. Nah kembali lagi ke Pinocchio. Ternyata pas lagi si, kan udah rame duluan kan di meme kan segala macam lah. Wah kok ini perinya jadi, warna kulitnya jadi hitam apa segala macam. Pas gue liat, nggak bagus-bagus aja. Actingnya juga bagus-bagus aja, dan sebagai peri juga dia dapat-dapat aja, suaranya juga bagus ternyata, jadi dia sedikit nyanyi di situ kan, ada tambahan gitu kan, jadi si perinya nyanyi-nyanyi gitu, bagus-bagus aja, nggak masalah, fine. Jadi aku pas nonton tuh, oh nggak apa-apa gitu kan ya, pas ada adegan peri malah gue, oh nggak apa-apa, bagus-bagus aja si perinya gitu kan, udah lewat lah adegan peri itu, udah nih. Ya kurang lebih ceritanya sama, si Jiminy Cricketnya juga dipilih sebagai ya itu penunjuk jalan ya, maksudnya kata hatinya si Pinocchio sama seperti kartun sejauh ini. Esok hari datang ya kan si Pinocchio sekolah, kok pas di sekolah ketemu benar sama serigala, sama semuanya gitu kan ya, tapi yang berbeda adalah lo kok si Pinocchio nya di sini sekolah. Dan yang lebih bedanya lagi adalah pas ditawarin sama si serigala, Pinocchio nya kok kayak punya kata hati. Si Pinocchio ngomong gini, enggak, aku kan mau sekolah supaya bisa jarak baik. Lo. Ini orang yang bikin cerita nonton Pinocchio yang dulu apa enggak? Pinocchio yang dulu kan alasan kenapa si Jiminy Cricket dipilih jadi kata hati, karena dia gak punya kata hati. Dia gak tahu mana baik, mana buruk. Makanya diajak sama serigala ikut aja dia, le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  gitu kan. Kalau yang sekarang, enggak, ini kan nakal. What the f***? Apa ini? Tapi yaudah lah, terus gue nonton lagi kan. Mau nonton lagi, loh kok Pinocchio nyampe sekolah? Kalau yang dulu kan Pinocchio-nya nggak nyampe sekolah. Disuruh serigala, yuk kita main-main aja. Main-main dia akhirnya jadi ini kan, jadi star, jadi bintang, jadi boneka yang bintang gitu kan. Kalau yang Pinocchio ini, loh kok sampai sekolah? Dan gobloknya si kepala sekolahnya nendang Pinocchio dari sekolah, kata si kepala sekolahnya. Kita di sini nggak terima boneka kayu ya, hanya orang beneran. Which is realistis banget ya. Reaksi itu ya. Kalau gua ada boneka kayu hidup ke sekolah gua kayak ah, gila lu boneka kayu hidup. Si Gepetto aja pertama kali ngeliat Pinocchio aja kaget. Masa kepala sekolahnya yang dilihat malah, wah boneka kayu nggak boleh sekolah. Boneka kayu hidup. Hello, gitu kan ya. Ya walaupun emang ada serigala hidup sih. Tapi nah itulah, itu salahnya. Kalau dulu serigalanya nggak pernah ketemu sama orang asli. Cuman sama Pinocchio, sehingga pada saat itu banyak orang berspekulasi bahwa sebenarnya serigala ini sebenarnya orang. Ini serius, ini ada banyak teori dari fans bahwa sebenarnya si serigala sama kucing ini itu orang, tapi di mata Pinocchio dibikin kayak serigala binatang hanya karena dia kelakuannya kayak serigala gitu loh. Dan literally atau untuk penonton aja, anak-anak penonton tuh dikasih lihat serigala ya biar lu, bahwa orang enggak dikenal tuh kalau ngajak lu tuh itu bagaikan serigala gitu loh. Kalau ini serigala nyampe sekolah ketemu kepala sekolah, ya nggak ketemu secara langsung sih, tapi di berbarengan satu scene gitu sama kepala sekolah segala macam, selalu serigala itu benar-benar serigala, gitu loh. Tapi yang paling gue protes adalah lagi-lagi itu, udah gitu Pinocchio pas lagi dibuang, kenapa? Apakah karena aku berbeda? Kok gitu? Pinocchio kan nggak punya kata hati, makanya dia butuh Jiminy Cricket. Itulah kenapa yang live action ini kesimpulan gue adalah apa gunanya sih Jiminy Cricket? Gak ada gunanya sama sekali, gak ada gunanya. Si Pinocchio nggak butuh Jiminy Cricket. Udah gitu, lagi-lagi sama sepertinya ada SJW anak kecil. Lagi-lagi menurut gue ini SJW, kerjaan SJW. SJW anak kecil pasti. Jadi, anak kecil tuh gak boleh di film itu kelihatan kayak ternodai gitu loh ya. Jadi yang harusnya, udah singkat cerita ya, Pinocchio-nya kan harusnya nakal gitu kan. Ini gak nakal-nakal, malah Pinocchio-nya malah, enggak kok harusnya gak boleh gini. Loh kok dia tahu? Dia tahu mana benar mana jahat. Udah gitu pas lagi di Pulau Kenakalan, Pinocchio disuruh minum bir, udah birnya di nerf lagi. Kalau dulu kan birnya bir beneran kan, kalau ini root beer. Ya elah, root beer mah yang di awe, nggak ada alkoholnya. Udah gitu, wow ini nakal-nakal, nggak diminum lagi ujung-ujung Pinocchio. Nggak boleh, ini kan nakal. Kok tahu Pinocchio-nya kalau itu yang buruk mana baik? Ya apa gunanya dong Jiminy Cricket? Nggak ada gunanya sama sekali. Jadi nggak ada gunanya, udah gitu kenapa dia jadi jackass? Kan kalau di kartun dia jadi jackass karena dia nakal. Ya. Jadi intinya itu kan, ya itu kayak suatu lagi kayak gue bilang kayak apa ya, permainan kata aja oleh Walt Disney pada saat itu. Maksudnya kalau lu nakal, you're jackass gitu loh. Kalau lu nakal, kamu adalah jackass. Which is artinya adalah anak nakal, anak bodoh gitu kan ya. Jadi hancur semua gitu loh. Kayak gak ada maknanya jadi ya. Tok tiba-tiba Pinocchio jadi kupingnya jadi itu kalau die. Lah kan dia gak berbuat nakal. Orang sama dia di enggak. Ditolak semua kenakalan. Dia gak nakal, literally di Pinocchio yang ini gak ngelakuin kenakalan satu kalipun gitu kan, goblok banget gitu.
Udah kan. Akhirnya datanglah Jimmy Cricket yang udah gak ada gunanya sama sekali di film ini. Cuman ya udah Pinocchio pergi, pergi ke laut. Enggak sampai nyelam. Kalau di kartunnya kan nyelam, ketemu monster, ketemu paus kan. Enggak sampai nyelam. Pinocchio cuman jalan di atas air. Terus ada satu adegan di mana menurut gua aduh ini kalau secara sinematografi ini apa ini? Adegan di Pinocchio ketemu air, ketemu Geppetto, bapaknya di laut gitu ya. Terus dia teriak-teriakan, "Oh, bapak, aku hari ini bla 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 bla." Terus bapaknya intinya yang gua tangkap adalah bapaknya tuh malah dibikin kayak bangga gitu. Oh bangga banget, gila. Lu ngelakuin segala macam hal itu dalam satu hari. Gua aja hidup berapa tahun, gua belum ngapa-ngapain gitu kan ya. Jadi Pinocchio yang dulu maknanya adalah janganlah jadi anak nakal. Kalau jadi anak nakal lu bakal sengsara gitu kan kalau Pinocchio yang dulu maknanya. Kalau sekarang itu lebih ke orang tua. Jadi kayak ini kayaknya yang menulis skrip adalah seorang anak yang punya orang tua yang mungkin terlalu mengakang anaknya gitu ya. Jadi pengen balas dendam sama orang tuanya dengan cara bikin film Pinocchio. Film Pinocchio yang gue cintai dihancurin sama dia gitu ya. Jadi seolah-olah film ini tuh yang kayak hargailah anakmu, bagaimanapun anakmu itu gitu. Kalau makna Pinocchio sekarang. Habis itu Geppetto-nya dengan segala macam scene cringe itu, akhirnya mereka ketemu ya. Terus datanglah Monstro. Sempat-sempatnya juga ada SJW binatang. Monstronya bukan paus, Pak. Monstronya literally monster. Bentuknya kayak paus dikit tapi punya tentakel. Mungkin yang bikin cerita Pinocchio sekarang ini hobi ngelihat jaf-jaf tentakel. Apa sih jaf? Nah, ngerti gua. Aduh, monster punya tentakel. Jadi monster literally. Pinocchio akhirnya dikejar sama Bapak Geppetto. Tapi jangan khawatir, Pinocchio di sini punya super power juga, ya. Mungkin lagi-lagi yang nulis skrip fansnya Mr. Incredible ya dan anak-anaknya itu. Pinocchio-nya punya kekuatan yaitu kaki ini terut ya kaki jadi kayak ini. Kayak ininya perahu, kayak ininya motorboat. Lu tau gak yang bikin jadi jelek banget apa coba? Gitu ya. Ya walaupun sempat sih ada yang ketelan gitu kan ya. Tapi jadi kurang tense. Jadi zaman dulu kan tense banget. Oh, gimana nih cara keluarnya gitu kan. Dibikin bersih dulu apa segala macam. Sekarang sama tapi karena ternyata si Pinocchio punya kekuatan itu ya tensnya kurang gitu loh. Gitu kan dia. Ya elah. Zaman dulu kan Pinocchio belum berenang gitu kan. Ada tensnya gitu. Ini udah oke lah. Enggak oke sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, move on gitu kan. Udah seperti biasa sama kayak di kartunnya. Monster yang ngejar blar gitu. Pinocchio yang pingsan segala macam. Kalau di kartun Pinocchio kan entah pingsan entah mati gitu kan. Jadi dia bener-bener udah ngebantuin bapaknya ya dengan kata hatinya itu yang original dan dia sampai mati gitu loh demi bapaknya. Makanya dia jadi real boy sebagai hadiah. Indah sekali ceritanya kalau yang asli. Di sini Pinocchio pingsan tapi dia akhirnya bangun. Sama sempatnya diselipin lagi SJW hewan di situ. Geppetto yang ngomong, "Wah, bapak mimpi dikejar sama paus itu." "Oh enggak, papa bukan paus itu monster." Sama sempatnya gitu ya. Aduh. Which is goblok ya. Kalau paus kan kalau Pinocchio yang asli kan paus. Paus kalau di pinggir pantai ya paus gitu loh. Sekarang kalau misalnya lo ada monster di pinggir pantai gitu kan serem dong. Harusnya panik tuh satu kota monster beneran gitu kan. Jadi tapi bodoh lah. Monster dibahas lah males gue. Nah, betul. Pas bangun ngobrol sama Pinocchio, "Iya, papa. Aku tuh gini." Terus bapaknya kayak intinya bapaknya tuh lagi-lagi inti filmnya ya omongan bapak di terakhir itu bahwa bapak bangga walaupun kamu ini anak kayu, bapak tetap menghargai kamu sebagai anak bapak gitu. Terus endingnya Pinocchio-nya nggak jadi anak kecil dong, ya tetap anak kayu. Jadi di mana maknanya jadinya adalah sebagaimanapun anakmu ya terima aja walaupun kayu. Ini kayaknya bikin cerita nih yang itu loh yang suka pakai boneka-boneka. "Wih, ini anakku gitu, pakai boneka gitu. Itu gua pas nonton tuh kayak wah ini. Emang internet tuh karena emang udah harus bubar ya. Internet ini telah merusak otak kita. Menurut gua gitu. Ini paham-paham orang-orang internet nih kayak gini nih. Yang tiap hari kerjaan cuma Twitter doang. Twitter bangun tidur ku Twitter. Tidur. Bangun lagi Twitter lagi tidur. Gak jelas. Nah terus ke depannya Little Mermaid. Ya. Banyak ribut-ribut kan kenapa Arielnya jadi black gitu. Kalau gue jujur lagi-lagi gue orang fair. Kalau nanti ternyata Arielnya actingnya bagus segala macam, gak masalah bagi gue. Yang gue takut adalah justru bukan itu. Kalau mereka bisa ngubah Pinocchio ceritanya dari demikian menjadi demikian yang bener-bener. Baru di Pinocchio tadi juga ada sempatnya diselipin juga SJW ini buat anak cacat gitu-gitu kan. Gak penting.
gak penting, ya itu hal baik. Tapi ngapain lu taruh di brand, gak, apa fungsi dia, gak ada fungsinya. Pinocchio seperti ngasih pacar, tapi apa ini gak ada fungsinya, gak ada gitu. Penambahan yang gak perlu, hanya karena pengen nyisipin SJW doang biar view naik kali ya. Nggak penting sama sekali ya. Makanya SJW, Dear SJW, lu kalau mau bikin film lah sendiri. Gue yakin nggak laku ya. Makanya kan lu nyelipin ke film-film lama yang udah dicintai banyak orang di remake tapi jadi jelek gara-gara kelakuan lu. Karena gue yakin kalau lu bikin film sendiri nggak bakal laku ya kan. Karena orang-orang kayak lu kalau nggak ada internet aja jualan BH aja nggak laku gitu loh. Langsung aja gue ngomong. Jangan hancurin hal-hal yang gue udah cintain jadi hancur, please. Bikin sendiri film SJW gitu kan. Tapi itulah dia guys, makanya Ariel nih. Worry gue justru adalah bukan di pemerannya lah apa. Lagi-lagi di ceritanya, kalau sampai ceritanya berubah. Misalnya ntar Ariel gay apa gimana, lesbi apa, aduh. Gue udah males deh. Gue udah males bener. Tapi itu mungkin terjadi gitu kan ya. Aduh, ya gitulah guys ya. Inilah gue pengen. Sebenarnya ya to be fair ya, bukan salah Disney juga. Kemarinnya gue bisa main game Coral Island, game-nya bagus banget. Sempet-sempetnya ada SJW, bendera LGBT di situ gitu ya. Gue sekalian bercandain aja kalau mau SJW sekalian, taruh vegan di situ. Ada nggak karakter vegan? Sekalian game-nya tamat di situ. Kan kita melihara sapi, kuda, datang vegan. Nggak boleh. Ini adalah binatang bebas, tidak boleh melihara sapi, kuda, tamat. Aduh, ya itu buat jualan. Ya. Bisa lo cek saat ini ke... Di Google bisa, di YouTube ada yang bikin malah ini yang kemarin, apa istilahnya, dokumenternya. Kenapa para company sekarang lagi ribut-ributin, masukin slip-slipin hal SJW lah, LGBT segala macam. Penjualan naik sampai 2 kali lipat. Semua masalah penjualan, lu jadi produk semua-semua itu. Ya, you are the product. Lu tuh produk sekarang. Ya, kalau lu senang gitu kan, gue dibela kata SJW. No, you're a goddamn product, man. Gitu kan ya. Ya kalau lu senang jadi produk, ya udah sih. Ya, tapi ini lagi-lagi gue gak bisa jalan company ya. Ya, itu karena terjadi dari situasi politik ya. Americanos ya, American ya. Nah, gue selalu bilang sama Amerika, Amerika tuh selalu ada masalah, solusinya itu gak nyambung. Jaka semung bawa golok, gak nyambung, goblok gitu kan ya. Contoh, Amerika banyak yang ngebully orang gendut ya kan. Yang harus dilakukan solusinya seharusnya apa? Ya membuat suatu peraturan yang jangan membuli ya kan. Terutama jangan membuli orang gendut, sesimpel itu kan. Tapi enggak, di Amerika sekarang ada SJW fat people lah. Jadi orang gendut tuh juga harus, gak apa-apa gendut. Kok gak apa-apa gendut? Gua aja nih, sekarang gendut kan nih, gua 100 kilo. Dulu gua 70 kilo, dulu SMA gua bahkan 65 kilo. Sekarang 100 kilo, lu mau tau rasanya sesek. Tidur sering sleep apnea tuh yang kayak tidur ngangak terus kayak pas bangun tuh kayak pusing kayak nggak tidur gitu. Itu yang terjadi gitu. Siapa bilang gendut enak? Gundul lu gitu kan. Tapi di belahan dunia ini, di Amerika sana malah ada yang membela gendut gak apa-apa, mata lu gak apa-apa. Kalau enggak di dunia kedokteran enggak mungkin ada istilah obesitas yang berbahaya gitu kan ya. Tapi lagi-lagi solusinya aneh semua gitu kan ya, Amerika. Apalagi misalnya nggak boleh rasis gitu kan ya. Ya harusnya solusinya apa ya, jangan rasis, sesimpel itu solusinya. Tapi enggak, di Amerika tidak rasis artinya adalah menganggap ras itu tidak rasis itu justru adalah artinya perbedaan ras itu tidak ada. Makanya Ariel dianti aja ras ya, jadi black. Atau kemarin gue liat yang bukan Disney ya, Scooby-Doo ya kan, si Velma-nya jadi black, si siapa tuh, si Daphne-nya jadi Asian. Sementara kemarin lucunya ya, maksudnya orang Asian-nya pada bilang kan, enggak gue Asian gak minta. Kenapa lu jadi Daphne-nya Asian? Gak ada yang minta gitu. Orang Amerika aja yang diversity dia sendiri yang kayak gak ada yang ini, dia sendiri dia Amerika tuh sibuk kayak seolah-olah lu pada rasis, padahal dia sendiri yang rasis, otaknya yang rasis gitu loh. Dan mereka menganggap kalau tidak rasis itu perbedaan ras tidak ada. Jangan kaget kalau di masa depan ya, di Amerika nanti ada dokumenternya Michael Jordan yang meranin Jackie Chan. Karena bagi Amerika tidak rasis itu adalah artinya perbedaan ras tidak ada. Ngawur solusinya tuh, ngawur gitu loh. Jangan rasis, tapi solusinya adalah menganggap perbedaan ras nggak ada. Jadi boleh aja kalau misalnya ada karakter rasnya apa, diganti aja ras ini. Terus kalau misalnya kita protes, loh kok rasnya berubah? Lu rasis. Loh kok rasis? Ariel di kartunnya white girl, putih, jadi hitam. Terus kita protes, kita dibilang rasis lah. Gimana? Apa nggak sekalian lu buat Mulan jadi
white people. Kita lihat apakah orang pada bilang rasis apa enggak gitu kan. Aneh-aneh aja, makanya Americanos. Ya aduh, gue udah pusing kalau orang ngomongin Amerika tuh. Dan semuanya demi apa? Demi politik. Makanya dulu ada supir taksi ya, gue pernah naik taksi. Supir taksi bilang gini, jadi konsultan politik deh, jadi bego. Bener. Ya, kita ini hanyalah pion-pion politik ya. Jadi bego, jadi tambah bego emang semua-semua. Semuanya di dunia ini jadi tambah bego gitu kan. Dan kalau mau jujur ya guys, kenapa lu pada juga banyak yang bilang, "Bang, kok lu jarang bikin ngopi sekarang?" Ya, apa yang mau ngopi coba? Film zaman sekarang ya ada sih yang bagus, jujur aja. Ada yang bagus dan ada yang bagus banget malah. Tapi mohon maaf gue harus bilang 90% ya Allah. Jurassic World Dominion ya. Banyak yang request, "Bang, bikin ngopi Jurassic World Dominion." Sumpah demi Allah gue udah bikin ngopinya sama Gemah. Ya. Ngobrol lama gitu, maki-maki dong isinya. Tapi abis itu pas sampai selesai syuting gitu kita kayak kita upload gak ya? Karena apa intinya? Maki-maki doang. Itu film apa itu? Kayak gitu gak bisa disebut film guys. 30 menit nontonnya gue ngantuk. Mending 30 menit, 15 menit awalnya udah kayak, wah ini kok kualitasnya kayak film YouTube sih. Gitu, literally. Tapi ya, itulah ya yang terjadi di dunia ini sekarang. Perlu dengan SJW-SJW, gak jelas ya. Kebanyakan manusia-manusia internet ya. Kenapa harus gue bawa-bawa itu ya? Karena, ya mohon maaf, suatu dunia entertainment kan pasti adalah cerminan dari apa yang terjadi di dunia itu sendiri, gitu kan ya. Kalau dunia entertainmentnya makin kacau, kayak sekarang game isinya judi semua, itu bukan judi bang, gacha. Sama aja, geblek. Ya karena banyak penjudi di dunia ini, gitu kan ya. Dan banyak SJW di film ya, karena banyak SJW di dunia nyata gitu aja udah, gitu kan ya. Gue merindukan masa-masa di mana film tuh kayak membuat gue gimana ya. Terakhir gue film Disney itu yang bagus banget, Zootopia. Nah Zootopia, kurang SJW apa tuh film? Intinya adalah tentang perbedaan kan, tapi janganlah lu usik perbedaan gitu kan ya. Marilah kita bersatu padu, itu indah sekali dijelaskan dengan indah, Zootopia gitu kan ya. Kalau Pinocchio, Mulan, apa? Ya orang yang sama-sama tujuannya berusaha menjelaskan gitu ya bahwa perbedaan tuh jangan ini, tapi salah sekali solusinya yang salah gitu. Jadinya ngawur semua. Itu sih intinya yang bikin film-film game zaman sekarang tuh jadi kacau semua. The Last of Us 2. Padahal bagus banget loh. Maksudnya intinya gue ngerti inti ceritanya. Tapi banyak dipaksain. Maaf gue harus bilang banyak banget dipaksain, gila loh. Itulah guys unek-unek gue ya. Mungkin judulnya nanti gue akan kasih Dear Disney gitu kan ya. Tapi intinya sih ya inilah dunia entertainment zaman sekarang. Kalau mau jujur gak cuma Disney, gak cuma film, game juga kayak gitu semua gitu kan ya. Tapi ya udahlah. Kita cuma bisa menghela napas dan kalau semuanya udah bagi saya udah bikin saya enak. Kita akan buat channel baru atau ya kita akan main gundu. Ya. Atau buat channel baru Taras Gundu di mana kita isinya main gundu ya tiap hari gitu kan. Karena udah ada lagi entertainment yang layak. Ada lagi, gue lagi senang nonton Jurassic World yang versi animasi kan di Netflix. Ada karakter lesbi anak-anak. Karakter anak-anak lesbi, apa maksudnya? Ya udahlah, ya selalu lah. Kalau emang pengen dunia ini semuanya lesbi, gay, selalu lah. Gue sampe udah bodo amat lah. Ya yang jelas semoga kalau semua udah hancur, harapan gue udah di dalam kubur ya, jadi gue tidak merasakan itu semua ya. Lu pada yang nggak mau memperjuangkan ya terserah lu ya, silahkan merasakan nanti efeknya gimana ya. Kita sih sampai berbusa ngomongnya ya, tapi ini in the end lu akan merasakan sih nanti, menurut gue gitu sih ya. Oke guys, jadi itu aja untuk ngopi kali ini. Harus juga dibahas tentang hal-hal lain di luar film karena mau nggak mau, karena film zaman sekarang juga udah membahas yang nggak sesuai dengan standar mereka gitu kan ya. Yang nggak selalu saya masukin. Jadi mohon maaf, mau nggak mau harus dibahas yang lain gitu kan ya. Hey guys, thank you udah nonton, sampai jumpa di Taras Network di video-video yang lainnya. Ciao. Tidak ada kopi kali ini karena sebenarnya selama ini pun itu gelas isinya bukan kopi, teh. Karena gue nggak ngopi, gue itu orang yang kalau ngopi dikit langsung ke WC gitu. Okay. Thank you, goodbye. Hidup Pinocchio.